Selamat pagi. Informasi dari babak 16 besar UEFA Champions League buka pertemuan kita di Indonesia Morning Show pagi ini. Manchester United jamu Sevilla di Old Trafford Stadium pada leg kedua perdelapan final Liga Champions. Bermain imbang di babak pertama, kedua pelatih lakukan pergantian di pertengahan babak kedua. Keputusan Vincenzo Montella masukkan Luis Milliarder tepat. Penyerang Manchester ini berhasil cetak gol 2 menit setelah masuk lapangan. Umpan terobosan Pablo Sarabia berhasil dibebaskannya. Selang 4 menit, Benjeder kembali paksa David De Gea pungut bola dari gawangnya. Asa pendukung Red Devils sedikit terbuka saat Romelu Lukaku berhasil pekecil ketinggalan. Tapi di sisa waktu yang ada, anak asuh Jose Mourinho gagal tambah gol. Sevilla pun kunci satu tiket ke perempat final. Di laga lainnya, AS Roma butuh kemenangan atas Shakhtar Donetsk setelah bermain imbang tanpa gol di leg pertama. Gol baru tercipta di babak kedua melalui Edin Dzeko. Saudara dari Kevin Strootman berhasil dimanfaatkannya jadi satu-satunya gol pada pertandingan ini, sekaligus bawa Galo Rosso melaju ke babak 8 besar.